£775. Good. By now, he was supposed to lose another 100. Ricky. Guys, balik lagi nih bersama LPM TV, channel yang selalu memberikan info-info penting, unik, dan menarik kepada semua orang. Kali ini, LPM TV akan membahas 10 manusia terbesar yang ada di dunia. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak yang terakumulasi dalam tubuh dan bisa membuat seseorang kurang percaya diri serta kurang nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh sebab itulah, obesitas adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain itu, obesitas juga sangat berisiko tinggi menderita penyakit yang berbahaya dan mematikan loh. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beberapa orang yang mengalami kelebihan berat badan yang sangat ekstrim. Saking beratnya, ia bahkan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Lantas siapa saja dan seperti apakah manusia terbesar di dunia tersebut? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah, oke? Tonton sampai habis ya. Oh, cewek damat ya, orang kata iya. Number 1. Repairman. It's all Guinness World Records awarding the title of the world's heaviest man. Manuel Yurip. Manusia tergemuk di dunia yang pertama adalah pria yang bernama Manuel Yurip dengan berat badannya mencapai 597 kg, guys. Huh? Bahkan saking beratnya, pria kelahiran tahun 1965 asal Meksiko ini sangat sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Memang sejak remaja, Manuel Yurip sudah menjadi manusia yang memiliki kelebihan berat badan, yaitu sekitar 115 kg. Tapi sejak tahun 1992, berat badannya pun mulai naik yang membuat tubuhnya lebih membengkak. Huh? Sayangnya, pria yang pernah tercatat di Guinness World Records sebagai manusia tergemuk pada tahun 2006 ini sudah meninggal dunia pada tahun 2014 silam karena ia memiliki masalah dengan jantung dan hatinya. Number 2. Imam Ahmad Abdul Latif. Imam Ahmad Abdul Latif ini dianggap sebagai wanita tergemuk di dunia saat ini dengan berat badannya yang mencapai 502 kg. Karena berat badannya ini, ia tidak pernah keluar rumah selama kurang lebih 25 tahun loh. Wanita asal Mesir ini sempat berusaha mendatangi rumah sakit Alexandria Mesir untuk meminta bantuan. Tapi tubuh wanita yang berusia 36 tahun ini tetap terus membengkak sampai bobotnya sekarang mencapai 502 kg. Kabarnya berat badannya mulai meningkat sejak ia berusia 11 tahun setelah ia mengalami stroke yang membuat wanita ini tidak bisa bangun dari tidurnya. Para dokter pun meyakini bahwa wanita ini telah menderita penyimpanan air yang artinya ada sejumlah besar cairan yang tersimpan di dalam tubuhnya, guys. Lu kalau ngomong yang benar apa enggak? Number 3. Recorded woman ever. It's hard to live like this, but suicide is not an option. Mayra Rosales. Manusia tergemuk di dunia selanjutnya yaitu Mayra Rosales, yang dimana dulu wanita asal Amerika Serikat ini pernah memiliki berat badan sekitar 495 kg loh. Lalu saat ia memiliki berat badan yang sangat fantastis ini, ia tidak bisa menopang dirinya sendiri atau bahkan keperluan seperti mandi dan merawat tubuh lainnya pun hanya dibantu oleh keluarganya. Tapi kini ia sudah sukses melakukan operasi plastik untuk membuang sebagian berat badannya dan sudah bisa leluasa bergerak serta hidup sehat, yang dimana kabar ia telah berhasil menghilangkan hampir 80% berat badannya loh. I'm working on it. I'm in the process. No, because I didn't know how to handle me. Number 4. Got into this shape here probably last 7 years. Caleb Bramley. Selanjutnya adalah pria yang berasal dari Texas, Amerika. Ia bernama Kenneth Bramley dengan berat badannya yang mencapai 480 kg. Nah, kabarnya karena berat badannya tersebut, dulu ketika ia hendak dikeluarkan dari rumah sakit, beberapa keluarganya pernah meminta bantuan pemadam kebakaran untuk menjebol beberapa lapis tembok agar bisa mengeluarkan pria ini dari rumah sakit. Karena memang pintu yang ada di rumah sakit tersebut sangatlah pas-pasan, sehingga sangat sulit untuk mengeluarkan pria gemuk yang bernama Kenneth Bramley ini, guys. Sports activity, I was doing style. Ah, yang bener lu. 2, 3.
Number 5. Donna Simpson. Pada tahun 2010 silam, wanita asal Amerika Serikat ini berhasil memecahkan Guinness World Record sebagai wanita tergemuk di dunia yang bisa melahirkan dengan berat badannya yang mencapai 450 kg. Donna Simpson dikenal sebagai sosok yang bisa mengundang perhatian orang di seluruh dunia, yang dimana ia memiliki situs sendiri dan subscriber yang harus membayar sejumlah uang hanya untuk melihatnya makan loh. Karena tingginya permintaan untuk melihatnya makan, sampai-sampai ia harus mengkonsumsi 12.000 kalori setiap harinya. Nah, uang tersebut ia gunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya bersama kedua anaknya, guys. Number 6. And his addiction to food is killing him. The hot spot. I think I have to deal with this controller again. Paul Mason. Manusia tergemuk di dunia selanjutnya yaitu Paul Mason. Kalian tahu, dulu sebelum ia melakukan operasi bypass lambung di Amerika Serikat, pria ini pernah dijuluki sebagai manusia paling gemuk di dunia loh. Berkat operasi yang dijalaninya di Amerika Serikat tersebut, ia berhasil menurunkan berat badannya yang 445 kg menjadi 118 kg, guys. Paul Mason pun sangat gembira dengan hasil ini dan mengatakan, ia akhirnya bisa melihat ke depan dan menjalani hidup yang normal. Has left him a prisoner in his home, trapped in his reinforced. And after Tuesday, that'll be another. Number 7. It's 775 pounds. Good. By now, he was supposed to lose another 100. Ricky, take your time. You're just barely on. That's good. Ricky Naputi. Sama dengan Manuel Yurip, pria dengan berat badan 408 kg ini juga sudah meninggal dunia pada bulan November 2012 lalu. Tapi walaupun begitu, semasa hidupnya pria yang bernama Ricky Naputi ini sempat memiliki keinginan untuk menurunkan berat badannya loh. Istrinya pun bercerita bahwa suaminya tersebut pun sangat ingin menurunkan berat badannya yang mencapai 408 kg dengan cara apapun. Tapi saat itu ia masih terbelenggu karena keterbatasannya dalam bergerak. Nah, oleh karena hal tersebut, maka ia pun tidak bisa melakukannya, guys. We haven't consummated our marriage the correct way. If God permits that Ricky and I were to have a family. Number 8. It's without somebody to help me say no. I am absolutely trapped in this body. I've let myself get way out of control. Online Potter. Wanita asal California, Amerika Serikat ini dinobatkan sebagai salah satu wanita tergemuk di dunia dengan berat badannya yang mencapai 330 kg. Dulu ia sempat dijauhi oleh banyak orang, tapi tidak dengan seorang pria yang bernama Alex yang kini telah menjadi suaminya. Yang dimana obesitas yang diderita oleh Pauline Potter tidak membuat Alex berhenti mencintai istrinya tersebut, guys. Ah, yang bener lu! I don't think I really needed to be in the hospital to do this. Number 9. Terry Smith. Tidak jauh berbeda dengan manusia tergemuk di dunia lainnya, Terry Smith juga tidak bisa melakukan banyak aktivitas karena berat badannya yang sudah mencapai 317 kg. Selain itu, ia juga dikatakan menderita sakit kepala yang intens yang membuatnya sempat harus menjalani operasi di bagian kepala, walaupun harus dengan susah payah karena berat badannya yang cukup menghalangi prosedur operasi tersebut, guys. Number 10. Robert Hughes. Kurang lebih sama dengan sosok Donna Simpson, Robert Hooke juga berhasil membuktikan kepada orang sekitarnya bahwa kelebihan berat badan tidak harus membuatnya jadi malas dan tidak berdaya sama sekali. Konon walaupun berat badannya sudah mencapai 271 kg, tapi pria kelahiran tahun 1958 ini tetap beraktivitas seperti layaknya manusia dengan berat badan normal lainnya. Nah, pada tahun 1926, akhirnya ia meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya selama kurang lebih 5 tahun.
Nah, itulah beberapa manusia tergemuk di dunia versi LPM TV. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah, oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. See you.